Halo Ninoners, kali ini aku lagi ada di daerah Tangerang, tepatnya di Masjid Al-Azom. Nah, kali ini aku bakal mau review jajanan khas Tangerang. Kira-kira jajanan apa sih yang aku beli untuk buka puasa? Ikutin terus vlog aku di Safari Ramadan. Jangan lupa di like, subscribe, and comment. See you! Burit dari Tanjung Priok ke Tangerang hari kuliner Safari Ramadan. Cari makanan khas daerah Tangerang. Jasu, ketoprak, apa ya? Kita makan apa? Kemarin tuh udah makan bakso. Tapi tadi ngeliat tuh bakso tuh lagi enak banget tuh bakso di situ. Iya sih. Mau makan bakso. Apa mau beli itu mix fruit? Tapi pengen bakso lagi sih. Guys, ini aku lagi nemu ada alpukat kocok. Coba kita beli ya. Lihat, antri ramai banget. Original sama yang gula aren dan jumbo. Kalau yang original tuh harga 5.000. Original nggak pakai gula? Masya Allah, lagi. Ada yang original, ada yang jumbo, ada gula aren jumbo, Milo, pucuk Milo, pucuk Milo jumbo. Lu mau beli apa? Tian mana Tian? Pak, parkir Pak. Saya mau cari parkir. Parkirnya di mana ya Pak? Di sini Mas. Coba di sini bisa parkir nggak Pak? Ya. Bisa parkir nggak di sini? Bisa Mas. Oh gitu. Eh, motor saya gede banget Pak. Tukang tukang parkirnya langsung datang. Mas Bro. Iya. Alpukat. Yang apa sih kata? Satu ya. Yang apa? Sisa original semua. Oh, sisa original semua? Iya. Ya, kehabisan dong. Iya. Ya, Milo juga nggak ada? Milo ada. Terus yang jumbo-jumbo gitu nggak ada? Jumbo ada. Bedanya apa yang original sama yang itu variannya? Iya, dikasih topping dong, Om. Tambahin kayak Milo, ditambahin bubuk Milo. Oh, gitu. Tapi kocok jadi satu. Bestsellernya apa? Bestsellernya ya Milo, bestseller, keju, bestseller. Tapi udah pada habis semua. Udah semalam. Gugur semua. Minggu, nah, tapi kalau Milo ada ya? Milo ada. Yang original satu. Original satu. Yang Milonya dua. Itu jumbo atau? Setelah mau yang jumbo apa yang original ada? Dua. Yang original satu. Original terus satu. Yang pucuk Milonya dua. Kata abang ya. Udah habis gara-gara tadi malam, berarti banyak orang malam mingguan di sini. Ya belanja dulu Milonya. Mana? Oh. Ya apa aja, original satu, Milonya dua. Ya. Yang kecil semua kamu. Ya boleh. Berapa sih? Yang kalau yang kecil 7.000 yang pakai Milo. Mm-hmm. Kalau yang original 5.000. Kalau yang jumbo berapa? Jumbo 12. 12 benar. Gua duitnya tuh 12 24 tambah 7 berapa? Oh, cukup deh. Yang 2 jumbo. Yang Milo. Ya. Yang satu? Yang satu original yang biasa aja. Kecil. Sip.
Mas, kalau sehari pendapatan dapat berapa? Besar. Paling gede ya? Iya. Berapa cup? 1.500.000. Itu berapa cup abisnya? Kalau kurang tahu itu kan. Oh. Udah bisa ratusan cup itu. Ratusan cup. Masya Allah, ratusan cup, guys. Ya. Upload kocok. Kasih kocokan termantap ya. Hah? Ya, naik haji ya, Bang. Saya. Amin, naik haji. Ada bos sih. Oh, ada bos ya. Kalau anak buahnya. Iya. Ya, dikira ya. Baru didoain ya, Bang. Apa-apa ya, rezeki enggak ada yang tahu ya. Itu yang itu ya. Milo ya. Milo Jumbo. Milo Jumbo. Milo Jumbo. Tuh kayak gorengannya tuh menggiur banget ya. Orang Indonesia itu nggak jauh-jauh dari ketoprak. Sama nasi yang penting. Kita bakal review rasanya alpukat kocok dari Mas ya. Mas, ini tuh ada namanya nggak sih? Nggak ada ya? Semua sama ya? Kids. Oke. Kita bakal review alpukat kocok dari Kids. Kids. Diliatin orang kayak gitu. Oh, musuh bukan dari dia. Tapi lebih maju yang ini. Tapi dia di kabupaten, mainnya kalau ini di kota. Kok kalah dengan kabupaten? Kabupaten juga banyak kan dia. Oh, gombok yang ternyata ini tuh asalnya tuh dari Tangerang juga, cuman bos yang pencetus pertama alat kocok ini tuh di daerah Kota Bumi Tangerang. Nah, ini dulu yang punya ini tuh pernah belajar sama dia gitu. Sekarang jadi mereka adalah kompetitor. Ya, semoga menjadi kompetitor yang baik. Susah ya, disambut gak itu-itu, padahal cuma 10.000. 3, berapa mas? 12, 24, tambah berapa? 5, 29, 30, cuma 30.000, murah kan? Kalau di Jakarta mungkin bisa sampai satunya itu 15.000. Jadi kita pilihan yang tepat untuk buka puasa di Tangerang. Oke, thank you, Bor. Ah, gak apa-apa. Thank you, ya. Sekarang kita mau belanja apa lagi? Kayak makan bakso sih sebenarnya. Goreng. Yan, bakso yuk. Itu, di situ. Kayak enak deh. Itu jalannya lewat kemana? Muter lagi, berarti kita muter lagi. Eh, lu mau beli apa? Ada cuma bakso daging sama bakso telur. Lu mau mie ayam? Selamat berbuka puasa buat yang menjalankan. Semoga puasa hari ini banyak keberkahan. Semoga sehat selalu. Tadi beli di alpukat kocok di Abang Kids. Gue review ya. Nice. Manisnya pas.
alpukatnya juga pas. Terus milo-nya, karena ini tadi tuh kopinya tuh milo juga enak. Harganya cuma 7.000.